Nama saya Arif Darmawan, saya sebagai Head Merchandising di This Is April. Hai, nama saya Pujianto, saya di This Is April sebagai Head of IoT dan E-commerce Division. Role-nya itu saya memastikan agar divisi saya itu berjalan sesuai visi, misi, dan pipeline This Is April itu sendiri, agar bergerak lebih maju ke depannya. Sebagai merchandiser sudah pasti saya mengelola memastikan barang-barang yang ada di toko itu mencukupi dengan target yang sudah ditentukan dan menganalisa barang-barang yang mana saja yang pasti terjual dan atau mungkin yang tidak terlalu bagus untuk terjual. Udah pasti menggunakan Omnilytic kita bisa lebih detail lagi dalam menggunakan atau memilih produk-produk atau warna-warna atau detail yang akan kita perlukan dalam proses produksi. Jadi dengan adanya Omnilytic kita bisa mempermudah memilih produk-produk yang mana yang akan kita kembangkan di kemudian hari. Biasanya kita mencari data semaksimalnya, lalu memberikan dan mengecek lagi di feature kayak di trend performance atau competitor benchmarking. Jadi kita bisa mencari mana saja yang kira-kira sedang trend atau mungkin menjadi kekuatan sebuah produk lain atau kompetitor lain dalam menentukan produknya. Jadi kita mau sedikit lebih maju dari mereka. Dengan adanya Omnilytic, saya rasa itu bisa mempermudah lagi, mempersingkat lagi proses-proses yang sebelumnya lama kita kerjakan, dari pemilihan warna atau motif atau model. Sekarang dengan adanya Omnilytic, kita bisa mempersingkat dan mempercepat proses produksi kita. Di Omnilytic sendiri yang paling banyak saya gunakan itu modul aging analysis. Contohnya saya bisa melakukan pengecekan SKU apa saja yang terjual semalam. Jadi tim saya bisa melakukan replenishment di hari ini. Terus saya bisa menggunakan industry report untuk melihat trend market Indonesia itu kedepannya akan jadi seperti apa. Menurut saya sebenarnya Omnilytic itu yang paling baik membawa benefit itu untuk divisi merchandising. Karena bagi saya itu yang dulunya mereka melakukan analisa untuk produk-produk baru atau tren apapun yang bergerak ke depannya dan market apapun yang sedang terjadi di Indonesia itu dulu membutuhkan waktu cukup lambat, maybe bisa seminggu, I think 7 harian. Nah, sekarang dengan menggunakan Omnilytic itu bisa di cut down dalam hitungan jam. Jadi sisa waktunya banyak banget yang bisa dilakukan untuk hal-hal lain.